Inilah saat salah satu peserta lomba unjuk kebolehan mendongeng di hadapan para juri di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kegiatan lomba mendongeng merupakan salah satu lomba yang digelar untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan gerakan membaca bagi para guru. Pasalnya, sebelum mendongeng, para peserta juga harus memiliki literasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima pemirsanya. Selain itu, lomba mendongeng juga dapat menumbuhkan minat baca pada para guru untuk memperkaya literasinya dalam mendongeng. Mengembangkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, anak-anak sekolah, anak-anak guru-guru gitu. Karena ini kegiatan ada dilaksanakan untuk guru TK RABA dalam rangka mereka bisa memberikan apa namanya gimana sih untuk bisa berkomunikasi yang baik dalam berkomunikasi untuk menyampaikan ide-ide atau inovasi dari mereka. Dengan adanya lomba mendongeng, diharapkan pesan positif yang disampaikan para guru pendongeng dapat diterima para muridnya saat mengajar. Selain itu, dengan adanya lomba tersebut, maka gerakan gemar membaca dapat lebih membumi di Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.